Mitsumin ada cadangan satu. Ini masih ada teks Uniqlo, bahannya bagus. Masih layak buat kondangan, buat jalan-jalan ke mall masih layak banget. Bapaknya tadi kaget, jualannya kok kurang? Kok nggak ambil laba? Aku nggak pernah ambil untung. Semua lapak nggak pernah ambil untung. Yang penting infonya bermanfaat aja. Masuk. Masuk. Kita kan hidup nggak selamanya hidup cari amal juga, Pak ya. Kalau masalah rezeki nanti ada jalannya sendiri ya. Japan Traditional Fit GAP yang suka brandnya GAP. Kalau masalah kondisi masih bagus-bagus. Di pasar Kalimas Timur Surabaya buka mulai jam 7 sampai jam 10 pagi online, bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Yang suka di like, yang tidak suka di dislike aja. Yang request ke meja putih, meja pendek putih, ke meja pendek panjang, dan ada juga ke meja flanel masih 80%. Masih bagus-bagus meja putih dulu. Singkirkan dulu yang flanel-flanel, yang cari kemeja putih. Harganya 35.000 bisa nego, Bos. Bedain kalau menurut aku sudah tidak asing lagi. Bahannya katun. Kita kira-kira aja ke LM. Putihnya masih 90%. Fancy Mode original menswear. Ukurannya ke L, putih tulang. Ada bordir tulisan OCH. Kondisi kerannya butuh cuci aja, ukurannya ke L. Lapaknya di sebelah selatan, nanti kita sepil ya. Posisinya lapaknya di mana? Ini banyak kalau kalian cari kemeja-kemeja putih lengan pendek. Warnanya masih oke, bosku, masih 70%. Ukurannya ke L, top mat. Di lengannya ada bordir, bah, kondisinya masih bagus. Putihnya masih 70%, queen Aero. Ukurannya ke L, LXL masuk ini, bosku. Kondisinya masih bagus, 70-80%. Kerah-kerahnya aman, cuma butuh cuci aja. Ada sedikit kuning-kuning sedikit. Kalau putih mah beres. Kalau dikasih backlin, gonjreng, bosku. Kogen LXL masih lumayan, masih 80%. Yang namanya kemeja putih lengan pendek di sini banyak. Cara online bisa minta sepil ulang ke lapaknya, cariin yang bagus-bagus, nanti bisa dicariin, bosku. Ini ada bordir-bordir, soalnya kalau bordir kebanyakan orang yang tidak suka ya. Ada bordir tulisan, ada logo, kita cari yang polos-polos saja. Ini lengan panjang Star Skin, kondisinya masih bagus, masih kinclong. Kebanyakan bahan katun, white wax yang masih oke, lengan pendek, bahan katun. Ukurannya ke XL, banyak yang murah-murah 35.000 kalau nggak salah, ditawar-tawar aja, bosku. Barangkali dapat 30.000 atau dapat 104, lumayan. Kalau beli banyak mungkin lebih murah. Banyak mau lengan panjang, lengan pendek, masih bagus-bagus, masih 70-80%. Blue Mountain L villain lagi, meja putih ini sekarang ada teks ukurannya ya. Ukurannya ke L, bosku. Kondisinya masih 80%. Cuma butuh cuci aja, hitam-hitam sedikit, butuh rendam. Ada yang garis-garis, bukan salo-salo. Karakternya garis-garis sedikit, garis-garis sedikit. Ukurannya ke M, masih bagus-bagus. Ada yang putih tulang, ada yang putih gonjreng. Ini masih ada teks, bahan katun masih bagus. Masih ada label bongkaran, bosku, 995. Ukurannya ke, nggak ada ukuran, kira-kira aja ke M. Ini bagus, mereknya Urban. Oke, produknya Urban, bosku. Ukurannya ke M, nggak usah khawatir. Lengan pendek 35.000, siapa tahu tawar-tawar dapat 30.000 atau 100 dapat 4, lumayan. Masih bagus-bagus, putihnya masih gonjreng-gonjreng. Cari lengan pendek, lengan panjang yang warna putih di sini banyak. Barangnya masih 80-90%, masih bagus-bagus, putihnya masih gonjreng-gonjreng. Harganya di 35.000, mungkin kalau ditawar 30.000 dapat. Kalau menurut pandangan saya masih 80-90%, masih bagus-bagus, masih gonjreng-gonjreng. Hadir valen di sini 40.000, kondisinya masih 80-90%. Kita sepil dari atas. Kebetulan nggak terlalu tinggi. L, nggak ada merek, cuma kondisinya masih lumayan, masih 70-80%. Ukurannya ke L. Ada Natural Story ke LL, kondisinya masih 90%. LL, cuma LL-nya kecil, bosku, pendek. Sebenarnya ada tag, cuma tag-nya hilang. Di 90%, triple L malah, bosku, LLLL. Kondisinya masih 90%, masih bagus. Tidak ada masalah hidup, kondisinya masih oke, bosku. Garis nyambung, kotak-kotaknya nyambung. Kebanyakan kalau flanel, kotak-kotak kecil, kotak-kotak besar. Ada Hiro Mishi Makano Golf ke M, masih 80-90%. Ke M, polos, warnanya coklat, 80%. Tidak ada cacat, tapi tetap minta spill ulang buat kalian yang mau beli online. Kalau yang mau cek lokasi, nanti kita spill lokasinya di mana. LL, maksudnya lokasi lapaknya, bosku. LL, kondisinya masih 80%. Masih bagus-bagus, Urban.
ini ke S susu. Ini kecil ke S, urbannya masih bagus, masih 80%. Kondisinya masih bagus-bagus loh. Ateknya ada, cuma barangnya masih bagus, masih 80-90%, masih bagus, 80% off, masih oke. Nggih, monggo. Buat abang-abangku, buat bapak-bapak yang nggak bisa aku sebutin satu-satu yang ketemu saya di pasar, ngasih uang rokok, uang jajan, uang bensin, terima kasih bosku. Buat kalian yang mendukung konten saya sampai detik ini, terima kasih, walaupun kontennya nggak seramai konten-konten orang lain, yang penting ada sedikit faedahnya. Nggak tahu sampai kapan aku buat konten, kalau Tuhan memberikan saya kesehatan, mungkin insya Allah konten ini berjalan. Kalau sudah tua, mungkin waktunya saya sama anak cucu di rumah aja bos. Buat kalian yang mau nyawer di YouTube, barangkali ada nyawer di YouTube, ada kok, bisa. Di bawah judul, di sampingnya bagikan, ada tulisan terima kasih, ada gambar love up, terus di tengahnya ada tulisan dolar, klik aja bos. Kalau kalian mau nyawer secara online, YouTube juga bisa. Barangkali aku gak mengharap, kalaupun ada ya alhamdulillah. Ukuran ke L, large, 100% katun, trader 70%. Masih bagus, trader B masih bagus, tidak ada yang sobek, tidak ada yang cacat, jadi 80-90% masih bagus-bagus sih. Hair small, made in Japan, ini ke S, kondisinya masih 80%, ukurannya kecil, tulisan Cina, masuk jet stain 160-80%, 40 ribuan barnet, club ke L, kondisinya masih 80%, masih bagus-bagus, masih layak pakai banget bosku. Kalau buat lebaran ini masih bagus, nandon-nandon buat lebaran walaupun masih lama. J-Crew ukurannya ke L, masih ada label bongkarannya bosku. J-Crew 100% katun, made in India. Ini S, S-nya itu masuk ke L kalau menurut aku bosku. S besar, kondisinya masih oke, 80%. Banyak yang bagus-bagus, kalau kalian cari vanil-vanil yang masih layak pakai banget, Macbeth ke LL Jean Company. Earbudnya kayak Tepes gitu bosku, tapi anjingnya beda ya. 70% ke LL, flanel merek flanel Authentic Shots ke XL, masih 80-70% ke XL. Kondisinya masih aman bosku, no cacat, gak ada penurunan warna yang signifikan, masih kelihatan pekat. Kalau kalian cari flanel di sini banyak, Blue Cross Tablon ke LL, masih 90%. Fan ukurannya ke S kecil di 90%, enggak ada teks brandnya, ukurannya ke M masih 70%. Daniel Dots 4L kera-kera aman, masih bagus, masih 90%. Biru dongker, kepal biru, mungkin kalau difoto di luar ruangan agak sedikit beda, kondisinya masih bagus. 90% ke M autentik, 70-80%, masih bagus-bagus loh. Flanelnya masih layak buat kondangan, Authentic Fish Vintage. Ini S-nya masuk ke M. Kalau ke M ini pas banget bosku. Kalau ke S agak sedikit besar. SM Uniqlo XL made in China, lahir di China. Gonjreng masih 90%. Can in Tradition ke M. Kondisinya masih 60-70%. Uniqlo ini ke S. Masih bagus-bagus. Uniqlo lagi ke M. M-nya ini masuk ke L di 90% Uniqlo. Kalau 40 ribu ini murah banget bosku. Monggo, monggo pak. Sebanyak pilihan loh, kepenjak-penjak flanel di sini kan. Ada lagi ke L, kondisinya masih 80%. Kondisinya masih bagus. Bahannya kebanyakan tebel-tebel ya. Flanel memang begitu bosku, tebel-tebel. Madison Walkers ke LL masih 90%, masih bagus-bagus loh ini. Enggak peduli mau brand mau tidak, yang penting bahannya oke betul. Relum, Relum ke M si 70-80%, masih layak pakai banget bosku. ALPS Tracking Field ke M, langsung cek lokasi aja. Klosi, Klosi sudah enggak asing lagi. Klosi juga ada di kaos, di kemeja flanel juga ada. Yang sering kali aku temui di pasar-pasar, Klosi juga. Untuk kaos-kaosnya Klosi ini kebanyakan dua layar. Di flanel juga ada, bahannya masih oke. Kondisinya masih 80%, masih bagus. L masuk. Klosi, Radio Kors, gede banget ini ke XL, panjang. Ini kayak model buat perempuan ya. Enggak, buat laki bisa. 3/4 TTKK ke L. Nah, ini baru kali ini aku dapat merek TTKK. L-nya kecil masuk ke M.
klosi lagi buat bapak-bapak salur-salur L. Kondisinya masih 70%. Ini kalem banget. Suka warna-warna kalem. Salur-salur garis-garis. Kondisi aman bosku, no cacat. Amerika medium. Bagus, masih 90%. Amerika test Nepuka bosku, medium. Masih gonjreng, masih 90%. 45.000, 40.000 masih masuk ini bosku. Kalau flanel seperti ini di bawah 50.000 worth it banget kalau menurut aku. Navy M kalau di harga 75 atau 55.000 mahal. Kalau di angka 40-an masih worth it banget. Oblo kit ini ke M katun cuma ada satu bosku. Warnanya masih bagus. Kerak-keraknya aman. Warnanya masih 70-80%, Lancetti bosku, Milano 95 ke M. Ini sebenarnya masuk ke pribumi ke L. Ini ukurannya aslinya ke 95 itu ke M, tapi masuk ke L. Ini masih oke, masih 70%. Yang brand top, brand top mana ya? Kalau menurut aku sih cari brand top gak penting, yang penting bahannya bagus. Ini Jill Bliss ke M. Ini flanel, merek flanel Authentic Shirts ke L, masih 80%. Panari ke M, flanel di angka 40.000-an, murah banget untuk kondisinya. 90%, ada yang 80%, masih layak buat kondangan, buat jalan-jalan ke mall, masih layak banget. Bapaknya ini tanya bosku, jual kok murah? Aku cuma suka obok-obok pasar tripting, bantu patu lapak, barangkali konten saya bermanfaat. Bapaknya tadi kaget, jualannya kok murah? Kok nggak ambil laba? Memang aku nggak ambil laba. Memang asli harga laba, Pak. Aku nggak pernah ambil untung. Semua lapak nggak pernah ambil untung. Yang penting infonya bermanfaat aja. Masuk? Masuk! Kita kan hidup nggak selamanya hidup, cari amal juga, Pak ya. Kalau masalah rezeki nanti ada jalannya sendiri ya. Gak ambil untung 1.000 rupiah pun gak ambil untung aku, Pak. Ya, iya. Kata orang jualnya kok murah-murah. Aku soalnya gak ambil untung bosku. Aku gak pernah ambil untung spesial pun mulai dari dulu. Aku cuma ngasih info aja, info yang kurang buat kalian yang suka ngetrip. Uniqlo ke L Gesner. Ini tekstil 4G, ini masih bagus. Kondisinya di sini masih 80-90%, masih oke. Okay. Kalau di harga 40.000 masih bilang mahal ya. No comment kalau 40.000. Bang, dari mana, Bang? Cari-cari apa? Cari kaos ya? Oh, ada. Enggak, Bang. Kualitasnya masih bagus. Cek aja langsung. Ini Plus Hits masih 80%. Uniqlo bahannya bagus. Uniqlo enggak ada made in-nya. Ukurannya ke ML. GAP yang suka brand-nya GAP-nya ke M. Ke M ini masih bagus. Ini kita sepil singkat aja, Bos ya. Ini masih oke, Mitsumin. Ini masih bagus. Cuma sayang ukurannya ke M. Di sini ada sentuhan kaldure. Ada cadangan satu nggak masalah. Ini satunya kan pecah. Kondisinya masih oke ini, masih 80%. Kancingannya seperti ini. Hilang satu, cuma ada kancing cadangan satu, nggak masalah. Masih 80%, masih bagus-bagus, masih oke. Vanil-vanilnya masih oke. Glossy, ini glossy lagi. Glossy. Kondisinya masih bagus. Laundry, mereknya Laundry. Sudah nggak ada merek lagi. Laundry 70%. Ini baru kali ini aku dapat merek Laundry. Ini masih ada teks 2L, masih ada teks LL. Kondisinya masih lumayan. 80% ini sesuai pandangan saya. Mungkin kalau kalian kesini beda pandangan, mungkin beda orang, beda pandangan. Kalau menurut aku sih masih 80-90%. Barang di sini masih bagus-bagus. Untuk di bawah 50% nggak ada, bosku. Ini masih gonjreng-gonjreng. Masih layak buat resepsi pernikahan, buat jalan-jalan masih layak banget. L, Japan tradisional fit. Buat bapak-bapak masih oke. Miku London, ini bahan bagus, barang bagus. Buat bapak-bapak semua suka. Kita kan selera-selera, bosku. Warna itu selera-selera. Kalau saya suka, belum tentu kalian suka juga. Dicek aja langsung. Kalau masalah kondisi masih bagus-bagus. Ini masih oke, masih gonjreng-gonjreng. Nah, ini lapaknya Mbak Ismail yang ada di Pasar Tugu Pahlawan. Ini lapak yang saya review tadi, ini lapaknya Mbak Mail, bosku. Yang di sini, yang di Tugu Pahlawan, ini juga banyak yang namanya kemeja-kemeja putih. Kalau kalian masih kurang puas di Pasar Kalimas, langsung ke lapaknya Mbak Mail, bosku. Di bawahnya jam, agak sedikit ke timur. Di depannya PT Alfa Utama Mandiri. Kalau yang di Kalimas itu cabangnya, ini pusatnya ini.
Abang kok guru entar ke kelemas lah. Nah, ini bos besar ini, Pak Mail ini. Lokasinya di sini. Kalau kalian masih bingung, lokasi di Pasar Kalimas Timur. Kalau dari utara, kalian terus aja ke selatan. Ini lapaknya itu paling selatan sendiri. Ada dua lapak di sini, sudah enggak ada lapak lain. Kalau kalian kenceng terus, ini tembus ke Jembatan Merah. Pasarnya buka mulai jam 7 sampai jam 10 pagi.